Okay guys, kali ini saya share video bagaimana mengatasi Windows tidak bisa booting. Ya, seperti ini ya guys. Reboot and select proper boot device. Ini harddisknya sepertinya tidak terbaca. Oke, langsung saja kita praktekkan. Caranya, coba dulu tekan Ctrl Alt Del. Langsung tekan F2 ya, untuk masuk ke BIOS. Sekarang kita udah masuk BIOS, dan setiap laptop itu BIOS biasanya berbeda-beda. Lihat kita di boot priority. Nah, ini yang terbaca hanya DVD-nya saja. Untuk harddisk tidak terbaca. Coba di advanced mode. Lalu ke tab boot. Kalau harddisk terbaca di sini pasti ada harddisk. Ini yang terbaca hanya DVD saja. Langsung saja tekan F10 dan klik OK. Tekan Escape. Agak lama. Kalau harddisk terbaca, di sini ada, tapi ini tidak ada ya. Enter. Masih seperti ini. Oke, cara mengatasinya langsung saja kita bongkar laptopnya. Ini untuk slot RAM. Ada baut saja. Buka casing hati-hati ya guys. Ini keras biasanya. Oke, sekarang sudah dibuka casingnya. Ini harddisknya. Kita copot aja dulu ya. Saya akan coba pakai harddisk yang lain karena ini tadi
tidak kebaca. Oke. Oke, sudah saya buka harddisknya. Saya akan coba harddisk yang ini. Langsung saja pasang ke tempat ini. Oke, selesai. Kita coba dulu untuk nyalakan. Apakah bisa terbaca atau tidak? Oke, ternyata berhasil guys. Harddisknya terbaca dan ini sudah bisa masuk Windows. Terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe.